1.3. 1.3 diperhatikan KUK 1.3 itu menyusun rencana fasilitasi pelaksanaan pembangunan. Apa yang bisa Bapak Patri buktikan untuk bukti relevan pada 1.3 ini? TOR atau kerangka acuan, Pak. TOR atau kerangka acuan, baik. TOR, kerangka acuan boleh, kemudian matriks rencana juga boleh. Ya, matriks rencana dalam bentuk tabel, kemudian disusun rencana-rencana fasilitasi pelaksanaan pembangunan. Ya, kalau mau dibuat TOR misalnya untuk nanti kan ada tabel juga di dalam lampiran TOR. Beberapa desa yang Pak Tri dampingi, kemudian kalau desa ini jadwalnya kapan, desa A, desa B, dan desa C itu disusun dalam bentuk jadwal rencana fasilitasi pelaksanaan pembangunan. Bisa dipahami, Pak Tri? Bisa, Pak. Ini mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh teman-teman lain yang menyimak. Berarti kalau demikian, maka bukti yang keempat, foto kegiatan, menjadi tidak relevan karena belum dimulai kegiatan ini, Pak Tri. Ya, karena ini belum dimulai karena elemen satu ini bicara terkait identifikasi dan rencana. Maka foto itu mohon dihapus.